Nah, hari ini lagi spesial, kita bawa Aerox, nggak bawa PCX. Yeah, sunburn. Ini speedonya sunburn, teman-teman. Dipakai sama cewek sih. Oke, berangkat. Ini suasana sorenya ini lebih gelap dari biasanya kan, lihat langitnya udah mulai gelap, jadi takutnya ya takutnya dan kemungkinan nanti malam hujan. Ya, hari ini agak spesial, agak berbeda aja teman-teman. Saya nggak bawa PCX, saya bawanya Aerox tahun ini tuh tahun berapa ya? 2019 ingat saya tuh ini belinya. Jadi sama PCX saya tuh beda, sama PCX saya itu umurnya beda 3 bulan gitu. Jadi beli Aerox dulu lalu beli PCX buat saya. Nah, sekarang nih karena ini motor jarang dipakai, jadi dan umur bannya udah 25.000. Jadi batas penggantian ban itu kan berdasarkan buku panduan servisnya Yamaha itu antara 25.000 sampai 30.000 umur ban. Dan juga misalkan lo umurnya belum 25.000 tapi kondisinya bannya udah gundul atau botak, nah harus diganti. Nah, yang ini udah lewat dari 25.000 dan kondisi bannya pun udah gundul. Ya, lihat di video inilah, ini udah saya videoin. Jadi mau nggak mau memang diharuskan demi keselamatan berkendara, ya bannya harus diganti. Dan saya mau ganti ban ini dengan tipe yang sama, tipe yang sejenis. Secara ukuran ya pasti harus sama ya, Pak. Teman-teman, ini kan Aerox ini ringnya 14. Ukurannya 140/70. Jadi dibandingkan PCX Oke, teman-teman, udah beres motornya dikerjain. Dan waktunya pulang. Duh, karena hujan jadi nggak bakal lanjut nge-video, nge-vlog. Karena GoPro saya ini ngeri kalau kena air. Jadi sampai sini aja ya, teman-teman, vlognya. Terima kasih yang sudah menonton dan assalamualaikum. Bye-bye.